Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi jumpa dengan channel Pusat Grosir Marhum Malang. Apa kabar Sobat Wangi semuanya? Semoga kabarnya baik-baik saja. Sehat selalu, banyak umurnya dan murah rezekinya. Nah, pada episode kali ini kita mau sharing-sharing santai aja ya, cerita-cerita santai-santai. Jadi biar tidak tegang, imunnya biar nambah, biar pandeminya cepat menghilang ya, cepat menyingkir dari bumi Indonesia Raya. Nah, ini kita mau cerita tentang suka dukanya jualan parfum. Ya, ada suka ada duka ya, jadi tidak bisa dipisahkan. Ada ramai ada sepi ya. Ada hitam ada putih dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita cerita, lebih enaknya dimulai dari yang suka dulu apa duka dulu ya. Duka dulu aja ya. Jadi kata orang, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, kita cerita yang dukanya dulu. Jadi dukanya jualan parfum itu yang pertama, ya kalau sepi ya. Jadi kayak pandemi gini kan, PPKM itu tutupnya jam 8, jadi sudah harus tutup. Terus pembelinya juga sudah jarang karena daya beli masyarakat juga menurun. Akhirnya berdampak langsung ke omset penjualan parfumnya. Karena parfum bukan kebutuhan pokok, bukan kebutuhan primer. Jadi parfum ini kebutuhan sekunder. Jadi kalau ngempet tidak beli satu bulan pun orang masih bisa ya. Tapi kalau kebutuhan primer kayak makan, jangankan satu bulan ya, satu hari sudah tidak kuat ya. Makanya kadang imbasnya langsung masuk ke penjualan ya, kalau sepi ya. Itu suka, dukanya yang pertama. Kemudian juga kedua, kalau menemui pembeli yang super cerewet. Jadi super cerewet, cerewetnya amit-amit pokoknya ya. Satu kelurahan lah cerewetnya. Pamannya sudah datang ke toko, sudah kita beri referensi aroma sekian sampai kita keluarkan semuanya dengan ekspektasi dia belinya banyak ya, sekian ratus ribu lah minimal ya, karena kan sudah kita ekspektasi, sudah kita keluarkan setiap kaleng gini, kita keluarkan, kita tawarkan sampai puluhan kaleng ya, ternyata dia belinya cuma sedikit gitu ya. Jadi sudah tanya macam-macam, sudah interogasi macam-macam, sudah tanya macam-macam ya, harga sudah ditanyakan semuanya, ternyata belinya cuma di botol kecil. Nah, ini kadang dukanya ya. Jadi kalau nggak telaten biasanya emosinya keluar ya penjual itu. Makanya kadang jangan disalahkan ya, pelayan publik itu, jadi termasuk penjual itu, kalau tiba-tiba raut wajahnya kayak emosi gitu, kayak nggak enak gitu ya. Mungkin karena sebelum Sobat Wangi datang ke toko itu sudah didatangi yang kategori yang cerewet kayak tadi, jadi masih ya, masih membekas gitu ya. Ya walaupun tidak banyak ya, mungkin dari 10 orang mungkin ya 2 atau 3 lah yang kayak gitu ya, atau kadang 1 lah, yang lainnya ya enak-enak gitu ya. Tapi mesti ada itu, mesti ada ya, di mana-mana mesti ada ya. Kadang sudah nawar, sudah dikasih harga, terus nawar lagi. Nah, ini jadi sudah tanya macam-macam, terus cuma beli dikit, terus nawar lagi. Nah, itu ya wajar sih nawar, cuma ya sesuai lah ekspektasinya ya. Jadi jangan terlalu gitu. Boleh nawar tapi jangan kebangetan gitu. Apalagi sudah tanya macam-macam ya. Kecuali kalau langsung nawar gitu tanpa harus kita keluarkan macam-macam ya, enggak masalah. Nah, itu dukanya ya, ketemu pelanggan yang cerewet sekali. Terus apa lagi ya? Kemudian yang ketiga nih dukanya. Dukanya yang ketiga kalau kemudian barangnya ini ya, tidak datang-datang atau stoknya terlambat. Nah, itu kita kadang juga dukanya di situ, susah ya, karena tidak ada yang bisa dijual ya. Kadang dari pabrik itu PU bisa sampai 2 bulan baru nyampe ya. Jadi order bulan ini, 2 bulan kemudian baru sampai. Nah, itu kadang kita juga sulitan ya, mau ngomong ke pelanggan itu juga bagaimana ya. Mau diomongin tidak ada terus, juga tidak enak gitu. Jadi akhirnya ya kadang kita arahkan ke aroma yang lain ya, itu pun kalau dia mau ya, kalau tidak mau ya akhirnya bisa pindah ke toko sebelah. Nah, gitu. Kemudian
banyak juga ya dukanya ini, termasuk sewa yang kadang sudah enak jualan di toko ini ya mamanya, nanti kemudian karena dilihat loh kok rame, kontraknya naik. Jadi kadang dilihat rame, wah menghasilkan ini buat buat nyari duit ini, akhirnya kontraknya dinaikkan gitu. Padahal kita baru merintis ya, belum saatnya dinaikkan gitu. Nah itu duga-duganya. Ini kayaknya kalau dibahas ini banyak dukanya ya. Mungkin kita bahas dukanya dulu aja ya, nanti di next next video kita bahas sukanya. Ini kita bahas duka-dukanya dulu aja. Ya, jadi diralat ini videonya khusus untuk duka sebagai penjual parfum refill. Kemudian yang nah ini ada karena toko kita pas di depan jalan raya, jadi banyak suara-suara bising ya. Mohon dimaklumi gitu.